yang namanya sahabat han gepubun han gepegah ata-ata hukum menyohana gedengar gekalan dari Nabi nyandu amanah di hana tabang gedanya tanya pupu yang galak ta pru waju na pegah legure hana pegah yang galak ro ta pru waju sahabat han maka menyenene kalan kita bab kasar jamak tentang kasar jamak semayang batai gebadali Ibnu Abbas dan Ibnu Umar gejamak kasar semayang apabila perjalanan teruk dua marhalah hana hadis Nabi geke ni dalam yang kejit itanya hantik bilwa atau benai dalam perbuatan jamak kasar semayang kan hanya main-main semayang perakaan tinggal dua semayang nawatedroi kata tukar lehu taba ba asar asar taba ba lehu menancit maghrib dan isya han gekun le sahabat han gepubut menyo model modelnya kecuali na gekalan Nabi pubut dan Nabi pegah nyanban kepercayaan terhadap para sahabat jitahu besut menancit terawih 20 han gepubut le Saidina Umar menyohana kalen Nabi puput. Pakan Abu Bakar hana gepedang terawih 20 sibuk dengan mani'uz zakah dan murtad. Letak orang kembali kepada kufur karena hana li Nabi fikir orangnya meiman matena Nabi hana Nabi kembali kepada kufur dan orang hana buh takut karena hana li Nabi gehadapinya dalam tempo lehdun hana gedemung pedang terawih dan terawih 8 bid'ah. Anak orang gelam kan? Tak kena juga ramai-ramai lah gede. Mukhalafah. Ijma' cuma atranyan kai pegat-pegat pendapat dua boh hanjit tak kena daruri. Sebenarnya ingkar ijma' daruri kufur. Tak kena tema urung sama yang terawih lapan kafe baik-baik leh karena ingkar ijma' berdaruri nyokai pernah khilaf nyohino yang jadi masalah namu aktabar menyolongkan hana khilaf terawih ijma' dali nyokan nyoju poka-poka baik-baik panjang dah tak pegawa mana gitu tapi payah pegah panjang baik tapi payah pegah so yang karu-karu ini kengka merekam lah kan itu kengka baca lah nak dengar iran matang lu baik orang dengar kan ikan beranggapu kalian bahamanan asai ala sabilil haq di jalur yang benar lun je ikan kena pupu tapi iran bentim dengan likut haurat nedang wate dipegah beranggapu kalian yang kat baik ni jauh karulom ne baca manteng na ne tung et na kekuatan pemikiran ji dengan yang lung pegah menyana jawab karulo ada ata katanya i pegah legap i jawab ate pegah salah ata katanya kan karulo go lagi ansit dan hanaman katanya pojan naman gertembe dan bumufo mate gebe nyan en hanum pun tuan sepakat ulama bampuk boh mazhab terawih 20 na urung pedang 8 menentang dengan ijma' apa di luar garis berarti ogen di luar garis nyan hana dalam mazhab petupocit kitab hanya dua Nailul Autar dan Subulus Salam dan buku ikaran le urung dudodum lun sikira hana lun jak bet timang bak tengah jet 20 jet 8 gara-gara lun jak bet kah kelagainya mai lun kabidah 8 hana ba nabi karena nabi sembahyang 20 Jabir terlambat datang pat nakalen lob kul yubi hana 8 ba nabi 20 Jabir telat tro
wa kanal baqi minha samaniya rakatin. Malam kelhe yan, kelhe malam na guys semayang punya bibi ikut Nabi hana semayang ba'awai Ramadan 25, 25, 25, 27. Jabir ba dua malam awai hana hana depu. Ba malam kelhe malam 27 truk katelat tinggal 8 rakaat. Ke pega-pega. Yang yang lumbuh contoh kita nyo wo ba ceramah duk ba kedai kopi kan. Ya pega lum pega Jabir duk ba kedai kopi. Padena yang tempung ngoh nagai dengan apa. Lung banding dengan katanya wo ba bird wo ba ceramah jeep kopi pegah-pegah hasil yang kata rumpak bunuh kebetulan Jabir gelumpak lapar kan pegah haju lagi naik kan. Oh menentang antara salabina dengan salabihim isruna rakaatan hanjit pakai yang 8 hanjit pakai yang 20 karena bertentangan. Hikayatul af'al idza tatarraka ilaihil ihtimal kasaha sabul ijmal fasaqata bihal istidlal. Bandua hadis hanya pakai pu yang tengai perbuatan sahabat tahdali tarawih 20 perbuatan sahabat salabina hanya pakai samania rakatin salabihim isrina rakatan hanjit pakai bertentangan tentang rakaat. Jadi yang dicok dali but sahabat Umar Usman Ali kena Abu Bakar hanak pedang hanak terpu ju padu rakaat agaknya hanak pedang dan hanak terawih masa Abu Bakar masa Umar baruna dilanjutkan Usman dan Ali sampai mujtahid put saban pendapat kibalah mana pegah Allah berkali yang kelegannya pu kiban-kiban tu. Ya? Kupu teman beradaan jih ijtihad ijtihad daripada Imam Malik gesamakan ibadat ahli Madinah dengan ahli Mekah. Mekah setiap put rakaat tabuh traweh getawaf kan mutamah ibadat gelantau tawaf di Madinah karena hana Ka'bah getamah peget maka jadi leh 26 ijtihad daripada Imam Malik sah saja untuk gesamakan karena di segi-segi yang lain raya Madinah lagi Mekah tapi han tapi nyo na yang baru merumpa di lumpegah tapi gharib belcun yang karena kelebihan Masjidil Haram terturibe ya kan Madinah teribe Baitul Maqdis di Mertu. Nama rumpak lang kita mi'ah alaf alaf alaf. Pu alafnya sabah alaf leboh nol jadi 100 miliar. Menyo alaf nan alafnya taukid berarti 100 ribu, ribu kedua taukid, ribu ketiga taukid. Pada di Mekah merumpak alumni yang tengah buat di Tarim. Lu tanya yang gede menyehna hana pantai yang lain kan ha. Pak Saulun tanya ibarat mi'ah alaf alaf alaf. Pak Saulun tanya pu maksudnya nah orang dia jawab jadi dijawab oleh ulama di Tarim alaf nyan kan taukid berarti lega ribe letir tuh lega ribe kan 100 miliar 100 miliar yum ibadat dalam Masjidil Haram monyo tirtuh ribe yang kata pegah-pegah berokan sama dengan tanah haram tapi betan apakah ha? Hanya jauh sungjin tu tanah haram sama dengan masalah tertutupnya tapi menyonyot 100 miliar berarti cukup beda cuma ibadat di Mekah
agak sukar untuk mencapai masjid, kecuali masjid yang kada di perayu dino tapi hana di Kaabah. Untuk tamang bedah Kaabah payah pakai pakaian ihram, walaupun naik luwe dalam mana pupu tapi pakaian ihram mana bidamang. Cuma yang naik buka 3 minggu leh wukuf bebas yang kaitu belum menyo di Madinah yang bebas ba tatamang. Cuma ilun haitim kelebihan masjid Madinah yang teruk tiribe yang ken ba bekas masjid Nabi perluasan hana tamang. Tapi menyo Mekah sampai ke mana pun diperluas athai be itubit ulwa tanah harim tetap berlaku kelebihan 100 ribu ataupun 100 miliar. Yang kelegenan, banyak lihat apa enggak?